Hai, Assalamualaikum. Hari ini mood Mama Ita nak masak rempeyek kacang. Bahan-bahan yang Mama Ita nak guna untuk buat rempeyek ni, ni tak ikut resepi tau. Ni Mama Ita punya resepi sendirilah. Mama Ita ada biji ketumbar, jintan putih, ikan bilis, buah keras, bawang putih. Ni bahan-bahan ni Mama Ita akan tumbuk. Ikan bilis, semestinya kacang. Yang ini Mama Ita beli dah siap goreng. Okey, ni bahan-bahan yang Mama Ita dah tumbuk. Bawang putih 2 ulas tadi. Lepas tu ni buah keras ada 3 biji. Lepas tu yang ini jintan putih dengan biji ketumbar. Masing-masing Mama Ita gunakan satu sudu. Lepas tu yang ini ikan bilis yang telah ditumbuk. Lepas tu Mama Ita ada serbuk cili nak bagi dia pedas sikit. Dan Mama Ita akan guna kiub ayam. Ada je kiub pati ikan bilis, tapi nak cuba buat dengan kiub ayam. Mama Ita guna sebiji telur pecahkan dalam adunan. Okey, adunan dah siap. Bolehlah kita start menggoreng. Okey, panaskan minyak dengan acuan. Ha, inilah acuan Mama Ita. Mama Ita tak ada acuan. Mama Ita guna senduk je, sudit. Mama Ita guna sudit sahaja. Okay, kita terbalikkan. Inilah kejadian dia. Nanti kejap ya, Mama Ita nak rasa. Sedap. Rangup. Okeylah, Mama Ita stop sampai sini je video ni. Bye, Assalamualaikum.